dibilang kayak perempuan nakal dan pelakor. Perempuan nakal? Iya. Kok bisa? Karena katanya aku merusak hubungan orang. Emang pernah? Katanya reaksinya terlalu berlebihan. Katanya ini pasien rumah sakit jiwa gitu. Bikin ngenes, curhat Asila Maisa anak Ramzi disebut perusak rumah tangga orang. Putri Ramzi dan Afi Basalamah, Asila Maisa berbagi pengalaman sering kali menjadi sasaran kritik, bahkan hujatan netizen. Asila bahkan pernah disebut sebagai perempuan nakal dan perebut laki orang atau pelakor. Dibilang kayak perempuan nakal karena katanya aku merusak hubungan orang. Menurut orang aku pelakor, Asila Maisa adalah pelakor, kata Asila Maisa dalam YouTube Maya Al-Eldul TV dikutip pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Asila Maisa mengaku dituding perusak rumah Rangga salah satu pasangan artis. Dia memang dekat-dekat dengan keduanya, tapi menganggap seperti keluarga sendiri. Ada pasangan yang aku dekat sama mereka, suami istri, aku dekat sudah dari lama banget. Menurut fansnya aku merusak hubungan, gara-gara aku terlalu dekat dengan sang suami, ujarnya. Semula Asila lebih dulu dekat dengan pihak perempuan. Setelah perempuan tersebut menikah, dia juga dekat dengan suaminya. Awalnya emang dekat sama istrinya dari dulu banget 2014. Terus dia menikah, jadi dekat juga sama suaminya. Orang tua aku juga sudah anggap mereka anak, aku juga anggap mereka kakak, tapi aku dianggap merusak rumah tangga, katanya. Selain itu, Asila Maisa juga pernah menjadi sasaran hujat yang menyebutnya seperti pasien rumah sakit jiwa RSJ. Tudingan ini ada karena reaksi yang dia tunjukkan saat menerima hadiah Lego dari Ivan Gunawan. Saat itu, Asila Maisa mendapatkan kado ulang tahun Lego set Titanic dari Ivan Gunawan. Iya, karena katanya reaksinya terlalu berlebihan, katanya ini pasien rumah sakit jiwa, ODGJ, ucapnya. Aku mah reaksi natural saja. Aku memang koleksi Lego, dan impian aku punya yang Titanic, ujar Alisa lagi.